Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat suatu kerajinan yang mungkin bisa kita perjualbelikan ya di toko-toko online ataupun di toko-toko yang lainnya. Untuk bahan yang saya pergunakan adalah kaleng-kaleng bekas ya. Seperti ini merupakan kaleng bekas lem, yang itu kaleng bekas cat. Bagaimana cara pembuatannya? Kita lihat tutorialnya. Untuk langkah yang pertama, kita membutuhkan hanya satu kaleng saja. Kaleng seperti ini ya, langsung kita coba buka kalengnya. Kita perlu melubanginya sebelah sini atau sebelah mana, terserah teman-teman. Nanti yang saya lubangin hanya sini ya. Kita lubangi saja ini. Setelah kita lubangi, jadinya itu seperti ini ya. Setelah seperti ini, kita hanya membuat tungkunya ya. Ini kita lubangin dan kita buat tungkunya. Setelah terbentuk seperti ini, kita tinggal merapikan. Setelah bentuknya seperti ini, ya, lalu kita tinggal mengisinya dengan menggunakan bekas penggergajian kayu ya. Setelah seperti ini kita bersihkan, kita cabut bolunya. Lalu kita pasangkan tungkunya.
Jadi untuk hasilnya seperti ini, teman-teman. Kita nyalakan apinya. Jadinya seperti ini, api menyala. Hanya menggunakan karet, api menyala besar ya. Hidupnya sangat besar ini. Oke, demikian saja tutorial dari saya, cara pembuatan kompor mini dari kaleng bekas ya. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.